lagi di koleksi mainan Dede Arka. Ini Om punya mainan baru yang ingin di unboxing. Kita buka ya. Ya, buka. Ini mainan sejenis mobil-mobilan dengan desain yang cukup minimalis. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana, simpel, dan beratnya hanya 1 kilo. Ini hanya cuma dua ini aja komponennya. Ini ada stikernya. Bentar aja ya. Ini kita pasang aja stikernya di sini. Ini jadi terlihat lebih lucu. Dan ini cukup ditempelkan di sini saja. Yang kencang ya. Nah, ini seperti ini barangnya. Ini plastiknya tebal dan ini pakai roda. Rodanya itu kayak roda troli yang ada di supermarket. Jadi ini bisa jalannya kencang kalau di lantai ya. Ada 4, ini bisa belok, yang belakang tidak. Sini ada buat narik pakai tali. Misalnya anaknya udah bisa jalan atau bisa menyeimbangkan badannya, jadi bisa ditarik. Nih, seperti ini mainannya. Jalannya cukup cepat. Ini beban maksimalnya bisa 10 kilo. Kita coba ya, bermain bersama di atas. Ya, kita naikin deh. Nah, ini kalau anak masih 1 tahun harus diwaspadai ya. Hari ini cukup jalannya cukup cepat. Nah, ini tinggal naik kainnya. Hari jadi cara mainnya seperti ini. Udah, jadinya udah. Ini mau tengok lagi jadi deh. Jadi enak, ini bisa dibawa-bawa kemana aja. Dibawa ke mall bisa, dibawa mudik juga bisa. Kita coba jadi enak lagi. Mainan baru jadi angka. Kalau anaknya udah bisa berdiri atau bisa menyimakan badannya, tinggal ditarik aja dari sini pakai tali. Seperti itu aja. Jadi yang mau beli ini harganya hanya 500.000 dan ongkos kirimnya ya 1 kilo tergantung daerahnya. Yang mau order bisa, dia bisa melalui shop Bukalapak atau bisa langsung WA aja yang ada di deskripsi. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Untuk mainan yang lainnya ntar akan kami buatkan videonya. Nah, sampai jumpa lagi di lain waktu ya. Adik-adik.